yang promo di sini ya habis. Habis Bu. Besok lah masuk ke barang. Iya. Kejadiannya berawal ketika pada tanggal pada jam segitu, kemudian Indomaret itu mendapat orderan kopi, kemudian tiba-tiba datanglah si ojol ini datang ke lokasi tempat pemesanan kopi, bahwasanya meminta kopinya sudah siap atau belum. Ternyata belum. Alasan dari karyawan, bahwasanya karyawan baru saja mengambil bahan untuk membuat kopi dari lantai 2. Kemudian disampaikan sama kenapa enggak siap, harusnya begitu sampai harus sudah siap. Biasanya tempat lain seperti itu. Namun dijawab oleh karyawan bahwasanya kalau Bapak enggak mau sabar ya silakan di cancel saja. Dengan ada ucapan seperti itu, kemudian ojek online ini emosi, kemudian dia langsung masuk ke dalam lokasi pembuatan kopi, kemudian mengambil tangga kecil, kemudian tangan kirinya memegang leher korban sambil mengangkat tangga tersebut, namun tidak sempat dipukul. Setelah itu dilepas kembali. Setelah itu tukul aja keluar dari lokasi pembuatan kopi, kemudian juga korban keluar. Ketika di luar itu masih di dalam lokasi, dipukul dengan tangannya. Setelah itu pelaku meninggalkan lokasi. Di hal yang apa itu? Itu tidak. Mana ada ibu di lapok atau peleng? Jangan, pas di depan dia. Dia mau masuk ke ruang warga. Loh. Jadi apa ini wartawan? Kan dia masuk aja, ya? Dari si cash, ini lembaran per lembarannya. Kamu kemana, Tang? Dia di depan, loh. Pas, tuh. Dia berkali, Tang.